subscribe. Halo Sobat Otomania, dimanapun berada, kali ini saya berada di markasnya Motoblast. Ya, seperti di judul, ada dua Yamaha NMAX ABS gratis yang dibagi-bagikan Yamaha Bali pada blogger and vlogger. Tentunya mekanismenya lomba blog dan vlog ya. Dari kalangan blogger-blogger, terutama blogger di sini, yang mendapatkan juara pertama mendapatkan Yamaha NMAX ABS ini adalah suhu Bali Motoblog, yaitu Motoblast. Siapa yang tidak kenal dengan Motoblast, yang merupakan ahlinya dekal stiker baik untuk motor dan juga mobil. Yang juara kedua itu ada dari Bro Surya DK8000, dari YouTuber juga mendapatkan drone, dan saya sendiri Bali Otomotif mendapatkan DJI Osmo paket. Sekedar informasi, kedua motor Yamaha NMAX ABS ini yang buat hadiah dari lomba vlogger-vlogger dijual mulai 33,7 jutaan. Dan OTR di Bali sini 33,8. So, NMAX ABS 2020 tentunya memiliki fitur yang ada tambahannya ya. Kalau standar itu menggunakan mesin 1 silinder 155cc VVA, sudah menggunakan SMG Smart Motor Generator, jadi starter lebih halus. Ada smart key-nya tidak ada ya, tapi ada electric power socket. Start stop system juga ada yang di standar. Shock tabung ada, lampu LED depan belakang ada, hazard ada, digital speedometer juga ada. Jadi yang tidak ada di standar adalah smart key atau keyless key, terus traction control system, tentunya rem ABS dan Y-connect. Ya, smart key mungkin semua sudah tahu ya. Jadi tidak menggunakan anak kunci lagi, menggunakan remote. Sedangkan ABS tentunya juga banyak sobat tahu, rem ABS tidak mengunci ya saat kita rem meskipun tidak sangat keras atau mendadak. Sedangkan fungsi dari traction control ini ibaratnya satu paket dengan ABS. Jadi traction control ini menghindari ban slip ya saat kita mungkin ngegas terlalu keras ya, atau torsi berlebihan ya di jalan licin misalnya. Ini satu paket. Sedangkan Y-connect adalah aplikasi dari Yamaha, dari aplikasi Android yang mengkoneksikan HP sobat dengan motor ini ya. Untuk video penggunaan dari Y-connect sudah ada di channel ini, silahkan cek ya sob. Ini hanya gambaran singkat lagi dari saya. Intinya motor ini adalah hadiah ya dari Yamaha dalam lomba vlogger-vlogger di Bali, yang salah satunya tentunya dari pihak vlogger dimenangkan oleh suhu dari Motoblast. Tentunya sangat senang ya. Semoga next juga ada lomba-lomba dari yang lainnya buat kita. Oh ya, sekedar info buat informasi ya, buat sobat yang mau beli Yamaha NMAX ABS ini, tidak ada warna merah. Jadi yang ABS itu hanya hitam, biru sama putih. Sedangkan yang standar baru ada warna merahnya.
tadi biar tidak salah beli. Dan juga substangnya, yang ABS bisa disetel sedangkan yang standar tidak bisa disetel ya, shockbreaker belakangnya. Ini hanya tambahan informasi. Penggunaan keyless ini juga gampang sekali ya, tinggal pencet merah, setelah itu kita tekan ya, terus angkat, putar ke kanan, on ya. Jadi ini terbiasa, harus dibiasakan kalau sobat belum pernah menggunakan keyless, terutama keyless-nya Yamaha. Saat kita tekan remote nyala merah atau ibaratnya on, atau kita tekan dulu, setelah itu tarik putar ke kanan, maka dia on. Untuk mengunci ataupun membuka jok dan bahan bakar, kita putar ke arah kiri, jadi berlawanan dengan jarum jam. Oh ya sobat, karena video ini sudah panjang, tunggu video berikutnya yaitu test ride Yamaha Nmax ABS ini. Terima kasih atas waktunya. Buat sobat yang belum klik subscribe, klik subscribe. Salam satu aspal.